Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan Gunawan Way Channel ya, yang selalu menyajikan tentang budidaya, perawatan, dan cara bikin bonsai. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Oke, di depan sini ada bahan bonsai serut ya, yang kemarin hari itu saya bikin konten untuk pohon ini, kalau nggak salah ada ya, nanti bisa dicek untuk di link deskripsinya ya, waktu itu pengarahan ranting dan pruning. Oke, di sini sudah pertumbuhannya sangat lebat sekali dan alhamdulillah subur, dan banyak sekali ranting-ranting yang tumbuh dan tidak tepat pada posisinya, dan hari ini saya akan mencoba untuk membersihkannya, dan ada sedikit untuk pengarahan pada ranting-ranting dan cabang. Oke, kita lanjut saja. Ini sangat lebat sekali ya teman-teman. Sebelum kita lanjut ke keseluruhan, sebaiknya kita coba untuk skip dulu ya. Oke, sahabat bonsai, setelah seperti ini, setelah semuanya sudah sedikit kita lihat ya, lihat ya, ini langkah lanjutnya yaitu di pruning untuk daunnya ya, agar waktu kita untuk meranting kita akan kelihatan lebih jelas ya. Oke, kita lanjut pairing atau pruning rambut godongnya ini maksudnya. Langsung saja. Sampai habis ya, teman-teman. Untuk langkahnya ini. Daunnya dihabiskan. Agar bisa terlihat semua untuk cabang-cabangnya serta ranting-rantingnya, nanti kita tinggal menata aja ya. Oke, sementara seperti ini dulu teman-teman ya. Setelah di pruning semua habis untuk daunnya, karena tadi pengerjaannya agak lama ya, jadi saya push dulu, dan hasilnya seperti ini.
untuk dalam rangka perantingan pembersihan daun harus dilakukan supaya untuk cabang-cabang atau perantingannya itu kelihatan ya. Oke, selanjutnya kita akan lakukan untuk tahap yaitu pengawatan atau wiring ya. Oke, kita lanjut. Kita akan memberikan yaitu istilahnya anak ranting ya. Anak cabang maksudnya. Oke, teman-teman, sahabat bonsai. Sementara ini yang kita lakukan yaitu sudah pengawatannya, sudah pengarahannya sudah, tinggal kita membersihkan atau mencari asimetrisnya, teman-teman ya. Kita akan bersihkan ranting-rantingnya. Assalamualaikum. Sementara gini ya, untuk sahabat bonsai, yang bisa dilakukan yaitu tunggu proses selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih.